Dalam Marvel Cinematic Universe MCU, Vision adalah penciptaan unik yang mewakili perpaduan antara kecerdasan buatan dan kekuatan fisik yang luar biasa, diperankan dengan brilian oleh Paul Bettany. Karakter ini telah memikat hati penonton dengan perjalanan evolusinya yang kompleks dan penuh tantangan. Pertama kali diperkenalkan dalam Avengers: Age of Ultron, Vision lahir melalui eksperimen menggunakan teknologi S.P.A.R.K dan batu sumber kekuatan, didukung oleh kecerdasan buatan dan kebijaksanaan J.A.R.V.A.S. Vision muncul sebagai entitas baru yang memiliki pemahaman unik tentang dunia dan eksistensinya. Dengan batu sumber kekuatan yang ditanam di dahinya, Vision memperoleh kekuatan luar biasa yang mencakup serangan energi, manipulasi materi, dan ketahanan yang tak terbatas. Salah satu momen kunci dalam perjalanan Vision adalah hubungannya dengan Wanda Maximoff yang diperankan oleh Elizabeth Olsen. Keduanya membentuk ikatan yang mendalam, dan hubungan ini menjadi salah satu aspek emosional yang menggerakkan karakter Vision. Dalam Avengers Infinity War, keputusan sulit harus diambil ketika Wanda dihadapkan pada dilema antara cinta dan tugas yang tak terlakkan. Dalam Avengers Infinity War, ketika Vision menjadi sasaran untuk mendapatkan batu sumber kekuatan yang ada di dahinya, kita menyaksikan perjuangan Vision untuk mempertahankan hidup sambil menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Keputusan dramatis untuk mengorbankan dirinya sendiri demi keamanan alam semesta menunjukkan bahwa di balik kekuatan fisik yang luar biasa, Vision juga memiliki hati dan nurani yang kuat. Namun, cerita Vision tidak berakhir di sana. Dalam seri Disney tambah yang berjudul WandaVision, penonton diajak untuk menjelajahi dimensi yang berbeda dari karakter ini. Di dalam simulasi realitas yang diciptakan oleh Wanda, Vision mengalami eksistensi yang unik. Mencoba memahami dan melampaui batasan-batasan ciptaannya, seri ini menghadirkan sisi Vision yang lebih humanistik dengan pencariannya untuk menemukan makna hidup dan identitasnya. Selain konflik fisik, Vision juga dihadapkan pada konflik filosofis tentang arti kehidupan dan keberadaannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang manusia, kecerdasan buatan, dan moralitas muncul sebagai tema sentral yang meresapi karakter ini. Pada akhirnya, Vision bukan hanya tentang kekuatan fisiknya, tetapi juga tentang perjalanan pribadinya dalam memahami dan merangkul kemanusiaannya. Dengan penampilan visual yang mengesankan dan pengembangan karakter yang mendalam, Vision menjadi salah satu karakter yang paling menarik dan kompleks dalam MCU. Dari awal sebagai entitas buatan hingga perjalanan eksistensialnya dalam WandaVision, Vision telah membuktikan bahwa kekuatannya tidak hanya terletak pada kemampuan superhuman, tetapi juga dalam kemampuannya untuk menemukan kedalaman emosional dan filosofis yang membuatnya menjadi pahlawan yang tak terlupakan.